Inilah sepasang kekasih yang berstatus pacaran dibekuk aparat Polres Tanjung Jabung Barat atas kasus kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 0,79 gram. Tersangka berinisial YT alias WL, pria usia 49 tahun, dan wanita berinisial SR usia 25 tahun. Polisi meringkus keduanya saat berpesta sabu di salah satu rumah tersangka. Keduanya tidak dapat mengelak karena tertangkap tangan sedang menikmati narkoba dan beberapa perangkat penghisap. Selain diketahui sebagai pengguna, pasangan ini juga menjual sabu. Kedua yang diduga tersangka ini sudah diincar oleh personil kita. Namun saatnya kemarin lah, beberapa yang lalu, itu baru bisa diamankan. Itu yang JL, istrinya sendiri sudah mendekam di LP, kasus yang sama. Nah itu sudah bulan Oktober ya, 4 bulan yang lalu. Sedangkan SR, itu suaminya berinisial HR, itu 2 tahun setengah yang lalu, 2014, sudah mendekam di LP. Dalam kasus yang sama. Kedua tersangka sama-sama telah memiliki pasangan resmi, yaitu tersangka wanita adalah istri orang dan tersangka pria telah memiliki istri. Namun pasangan mereka telah lebih dahulu masuk penjara yang saat ini sedang mendekam di lembaga pemasyarakatan atas kasus narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selamat Riyadi, Jambi TV.